Selamat datang di Salgi TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan pada video kali ini kita akan jalan-jalan di Pantai Kasab. Dan ini dia Sungai Marun yang terlihat cukup coklat sekali. Dan setelah itu kita jalan melintasi bukit yang akan menuju ke Raja Ampatnya Pacitan. Dan untuk kali ini ombak cukup surut dan terlihat koral-koral yang ada di dasar laut. Untuk hari Minggu ini suasana di Pantai Kasab ini ramai tapi tidak padat seperti biasanya. Dan inilah dia ke daratan-daratan yang ada di tengah laut tersebut yang pastinya membuat tempat ini menjadi lebih indah. Dan saatnya kita turun ke bawah untuk bermain air pantai, karena di sebelah bawah sana ombak cukup tenang dan dapat kita lihat siang ini sangatlah panas sekali. Mari kita turun ke bawah. Ya, kali ini saya menggandeng ibu saya dikarenakan jalanan cukup licin dan juga sangat turun sangat ke bawah. Dan mari kita bermain air mencari sesuatu yang ada di tempat ini. Mari kita menyeburkan diri ke air. Dan di sini terdapat banyak hewan-hewan laut ya, seperti kerang, kangkang, dan apa ya kalau di tempat kalian namanya. Kita cari, kita kumpulkan. Untuk ikan cukup gesit sekali ditangkap dan sangat susah untuk menangkap ikan dengan tangan kosong. Dan mari kita berburu hewan di sini. Untuk air sangat jernih sekali, bukan? Dan di sini karena surut jadi kita mudah untuk menangkap hewan yang ada di sini. Seperti ini contohnya. Ya, walaupun udara cukup panas tapi tidak menyurutkan semangat saya. Perburuan terus berlanjut. Dan di sini terdapat rumput-rumput dan juga ombak yang cukup kecil. Jadi apabila kalian bermain ke Pantai Kasab ini, jangan lupa untuk turun ke bawah karena tempat yang bawah ini aman untuk berenang dan juga bisa untuk mencari segala sesuatu hewan yang ada di sini. Ya, seperti inilah contohnya kita terus berburu hewan-hewan yang unik. Coba kita coba di balik batu, kita balik apakah ada. Dan seperti inilah berburu hewan-hewan cantik yang ada di laut dan pastinya sangat menyenangkan. Terus kita lanjutkan. Ya, cukup banyak sekali. Dan setelah ini kita kumpulkan. Kalau sudah terkumpul banyak, untuk saatnya untuk dilepaskan lagi ke habitatnya, karena pada hakikatnya hewan-hewan tersebut biarkan bebas berada di alamnya. Ya, seperti inilah kita sudahi pencarian hewan. Dan ini dia hewan sudah sangat terkumpul dengan banyak, masih hidup semua. Dan setelah ini kita lepaskan karena pada intinya kita harus membiarkan mereka bebas di alam mereka, karena apabila kita ambil pasti nanti mati dan kita sama saja menyiksa hewan tersebut. Saatnya kita bermain pasir yang ada di pantai. Kurang afdol rasanya kalau tidak bermain pasir ya, kalau ke pantai, karena berani kotor itu baik. Sembari menunggu
apa angkah baiknya kita beristirahat sejenak di tempat yang teduh dan juga meminum kelapa. Meminum kelapa. Ya, lengkap sudah liburan pada kali ini. Bermain air, berburu, minum kelapa. Ya, seperti itulah. Terima kasih. Dan itulah video kita pada kali ini. Hari Minggu liburan di Pantai Kasab. Ya, mungkin cukup sekian. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.